Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله أجمعين جماعة sekalian إخوان dan أخوات kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas semua limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, dan juga berselawat kepada qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam membahas dan mengkaji risalah mukhtasar kitabil ilmi, risalah sederhana yang saya ringkas dari kitabul ilmi buah karya fadilatul syaikh al-allamah faqihul zaman Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'atan. Kita masih di pasal yang pertama, bab yang kedua, tentang adab talibul ilmi, adab-adab yang lazim dimiliki oleh seorang penuntut ilmu syar'i. Dan kita di penghujung pasal yang pertama ini, kita sampai pada poin yang terakhir, adab yang ke-12 di antara adab-adab yang selazimnya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu syar'i. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas sebagian kecil dari adab yang ke-12. Tapi saya minta diulang, dibaca ulang ya dari awal, adab yang ke-12. Ya. Tafadhal. Silakan siapa yang baca? Al-hirsu. Al-hirsu ala fahmi muradillahi ta'ala wa muradi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Minatul muril ilmi
أي فهم مراد الله عز وجل عز وجل لم يؤتوا فهما لا يكفي أن تحفظ كتاب الله وما تيسر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون فهم لا بد أن تفهم عن الله ورسوله ما أراده الله وما أكثر الخلل استدلوا بنصوص على غير مراد الله ورسوله فحصل عند ذلك ضلال إن خطر في الفهم قد يكون أشد خطر من الجاهل لأن الجاهل الذي يخطئ بجهله يعرف أنه جاهل ويتعلم لكن الذي فهم خطأً يعتقد في نفسه أنه عالم مصيبة عالم مصيب نعم أمثلتي ليتبين لنا أهمية الفهم. طيب شكرا. نعم جزاك الله خيرا. Ikhwani wa akhwati fillah jazakumullah. Adab yang ke-12, ats-tsani asyar, di antara adab-adab yang semestinya dimiliki oleh seorang talibul ilmi adalah al-hirsu ala fahmi muradillahi ta'ala wa muradi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bersungguh-sungguh dalam memahami apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam nas-nas Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min al-umuril muhimma fi talabil ilmi qadhiyatul fahmi, ya, di antara perkara yang sangat urgen, yang sangat penting dalam menuntut ilmu adalah masalah pemahaman. Ya, masalah pemahaman. Ai fahmu muradillahi azza wa jalla
wa muradi rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yakni memahami apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam secara benar. Ya, apa yang Allah inginkan di dalam nas-nas Al-Quran, maka hendaknya kita fahami dengan pemahaman yang benar. Demikian pula apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya, maka hendaknya kita berusaha memahaminya dengan baik dan benar. Lianna katsiran minan nas utu ilman walakin lam yu'taw fahman, karena banyak di antara manusia yang mereka mendapatkan ilmu, diberikan sebagian ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak diberikan pemahaman. Ya, diberikan ilmu tapi tidak diberikan pemahaman. Ini banyak orang-orang semacam ini. La yakfi an tahfadhu kitab Allah wa ma tayassara min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biduni fahmin. Seorang talibul ilmi tidak cukup hanya sebatas menghafalkan teks-teks Al-Qur'an, nas-nas Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ada usaha untuk memahaminya. Jadi enggak cukup hanya sebatas hafalan. Kita katakan hafalan baik. Nah, menghafal Al-Qur'an adalah sebuah kebaikan. Menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kebaikan. Ya, tapi selain kita bersemangat untuk menghafalkan nas-nas Al-Qur'an dan sunnah, maka hendaknya kita juga bersemangat untuk berusaha memahami kandungan dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. La budda an tafhama 'anillahi wa rasulihi ma aradahu Allah wa rasuluhu. Engkau harus berusaha memahami apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita harus berusaha untuk memahami nas-nas Al-Qur'an dan sunnah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bukan sebatas berdasarkan perasaan kita, ya, atau sebatas syahwat dan hawa nafsu kita. Tapi harus kita kembalikan kepada iradatullah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ma aktsarul khalal min qaumin istadallu bin nusus 'ala ghairi muradillahi wa rasulihi. Dan alangkah banyaknya kesalahan, alangkah banyaknya kerancuan, ya, dari suatu kaum yang mereka berdalil, beristidlal dengan nas-nas Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah, berdalil dengan Al-Qur'an, berdalil dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun dalil yang mereka bawakan tidak disesuaikan dengan keinginan Allah dan Rasulnya, tapi hanya sebatas disesuaikan dengan syahwat dan hawa nafsunya. Oleh karenanya kata penulis, fahasala bidzalika dhalal, maka yang terjadi tatkala seseorang berdalil dengan dalil yang syar'i, tatkala seseorang berdalil dengan Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak dibawa, ya, kepada pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, yang ada apa jemaah? Yang ada kesesatan, yang ada dhalal, yang ada kerusakan. Ya. Maka kaidah para ulama dalam masalah ini adalah laisa sya'nu an tastadilla wa innama sya'nu an yakuna istidlaluka sahihan, ya, muwafiqan li muradillah
wa muradi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, yang terpenting bagi seseorang bukan bagaimana dia berdalil, ya. Yang terpenting bukan bagaimana kita berdalil, tapi yang paling penting adalah kita berdalil dengan menggunakan dalil yang sahih dan ditempatkan pada posisi yang benar. Ya. Karena kalau sebatas berdalil, ya, orang-orang yang menyimpang juga berdalil. Ya, orang-orang liberal di dalam menetapkan kesesatan mereka, kekufuran mereka, mereka berdalil dengan nas-nas Al-Qur'anul Karim. Itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Ya, tatkala orang-orang liberal ingin menetapkan kekufuran mereka bahwasanya semua agama sama, mereka mencomot dalil dari Al-Qur'anul Karim. Ya. Tapi dalil yang mereka ambil, ya, mereka bawa, mereka setir sesuai dengan keinginan syahwat dan hawa nafsu mereka. Ya. Orang-orang liberal tatkala mereka menetapkan yakni keyakinan sesat mereka bahwasanya semua agama sama di hadapan Allah, mereka berdalil dengan nas-nas Al-Qur'an. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-62. Ya, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nah, ini di antara dalil yang mereka jadikan, ya, sebagai dalil untuk menetapkan kekufuran bahwasanya semua agama itu sama di hadapan Allah, baik Islam, baik Nasrani, Yahudi ataupun yang lainnya, maka semuanya benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang Allah muliakan, ya. Kalau seandainya antum ditanya, ya, dalil di atas benar apa salah? Dalil yang dibawakan oleh orang-orang liberal untuk menetapkan semua agama sama, dalilnya benar apa salah? Dalilnya benar. Nas Al-Qur'anul Karim. Ya. Dalilnya enggak ada masalah. Karena dalil yang mereka bawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam Al-Qur'anul Karim. Yang bermasalah di mana, jemaah? Ya, dalam beristidlal, sisi pendalilan, ya, dalam memahami nas Al-Qur'an tersebut. Ya. Makanya yang terpenting bukan berdalil. Ya. Kalau sebatas berdalil mudah mencomot Al-Qur'an kemudian disesuaikan dengan hawa nafsu kita. Ya, ada orang yang malas salat berdalil dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin. Ah. Ya. Iya kan? Ngapain salat? Nanti jadi orang apa? Jadi orang celaka. Mendingan enggak salat. Ya, selamat dari kecelakaan. Lihat dalilnya Al-Qur'anul Karim. Sekali lagi, dalilnya enggak ada masalah. Tapi yang bermasalah pemahaman orang tersebut. Ya. Karena dia membawa, memaksakan dalil Al-Qur'an sesuai dengan hajat, syahwat dan hawa nafsunya. Makanya kata para ulama, laisa syanu an tastadil. Yang paling penting bukan bagaimana Anda berdalil, walakinna syana an yas an yakuna istidlaluka sahihan. Tapi yang paling penting adalah sisi pendalilannya memang tepat, dalilnya sahih dan pemahaman atau sisi pendalilannya juga apa? Juga benar. Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala seseorang berdalil dengan nas-nas Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tidak dia sesuaikan dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan, maka yang ada apa, jemaah? Yang ada adalah kesesatan. Ya. Yang ada kesesatan. Ya. Dan sangat banyak contoh dalam masalah ini. Ya. Orang-orang yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
ada dalam yakni jiwa hamba-hambanya, ya. Allah di mana-mana, ya. Allah bersatu dengan hambanya. Mereka berdalil dengan Al-Qur'anul Karim. Ya. Orang yang meyakini bahwasanya tatkala seseorang sampai pada maqam tertentu, gak wajib baginya sholat, gak wajib baginya puasa, mereka berdalil dengan Al-Qur'anul Karim. Tapi sekali lagi, dalil yang mereka bawa itu tidak disesuaikan dengan keinginan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka yang ada penyimpangan, yang ada adalah kesesatan. Oleh karenanya, di antara prinsip yang wajib, ya, dijalankan oleh setiap penuntut ilmu, kita harus berusaha untuk memahami nas-nas Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka hati-hati dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah, ya, jangan dibawa kepada yakni keinginan hawa nafsu kita. Tidak boleh. Ya, kita harus kembalikan kepada apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis, innal khata'a fil fahmi qad yakunu ashadda khataran minal jahli. Ya. Sesungguhnya salah dalam memahami nas itu terkadang, ya, lebih berbahaya dari sebatas kejahilan atau kebodohan. Ya, salah faham itu seringkali lebih bermudarat daripada ketidaktahuan. Ya. Kenapa demikian jemaah yang Allah muliakan? Kata penulis, li'annal jahil alladhi yukhti'u bijahlihi ya'rifu annahu jahilun wa yata'alla. Ya, karena orang yang jahil kemudian dia berbuat kesalahan karena sebab kejahilannya, ya, maka lebih mudah untuk diingatkan. Orang yang berbuat kesalahan, berbuat kekeliruan karena ketidaktahuan, ya, itu lebih mudah untuk diingatkan, ya, karena dia merasa jahil, merasa nggak tahu. Akhirnya dia mau belajar, mau diberikan nasihat. Ya, beda dengan orang yang berbuat kesalahan, berbuat kekeliruan, ya, karena salah paham. Dia ngerasa benar, ya, kemudian diingatkan, maka sulit untuk apa diingatkan orang seperti itu. Beda dengan orang yang memang apa? Memang rasanya enggak tahu. Oh iya, saya belum tahu hukumnya, Pak. Diingatkan, mudah terima. Tapi orang yang apa? Yang memahami sesuatu dengan pemahaman yang salah, maka lebih sulit untuk diberikan nasihat. Ya. Makanya orang yang salah faham itu seringkali lebih berbahaya daripada orang yang tidak tahu sama sekali. Ya. Orang yang salah memahami sesuatu, ya, dia rasanya benar apa salah? Rasanya benar. Ya. Padahal dia salah faham. Tapi ngerasanya apa? Ngerasanya benar. Beda dengan orang yang memang dia belum tahu, kemudian dia berbuat kesalahan, maka lebih mudah untuk diberikan nasihat dan peringatan. Iya. Walakin alladhi fahima khata'an ya'taqidu fi nafsihi annahu 'alimun musibun. Orang yang salah dalam memahami sesuatu, dia meyakini bahwasanya dia adalah orang yang berilmu, yang tahu, dan dia orang yang musyrik, yakni di pihak yang benar. Dia merasa di pihak yang benar, dia merasa punya ilmu, ya, padahal pemahamannya salah. Wa ya'taqidu anna hadha huwa muradullahi wa rasulihi, dan dia meyakini bahwasannya apa yang dia fahami itulah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka tatkala seseorang terjatuh ke dalam pemahaman yang salah, itu lebih sulit
untuk diperbaiki, lebih sulit untuk dinasehati daripada orang-orang awam yang memang dia merasa jahil dan tidak tahu. Ya. Maka jemaah yang Allah muliakan, terkadang kita memberikan nasihat kepada orang-orang awam di antara kaum muslimin itu lebih mudah daripada orang yang apa? Yang yakni pemikirannya terkena syubhat. Ya. Karena orang yang terkena syubhat itu merasa apa yang dia yakini itu sebuah kebenaran. Apa yang dia lakukan sebuah kebenaran. Ya. Apa yang dia lakukan sudah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Padahal ternyata salah pemahamannya. Maka salah dalam memahami sesuatu itu lebih berbahaya daripada orang yang memang tidak tahu sama sekali. Wal nadrib lidzalika بعض الأمثلة ليتبين لنا أهمية الفهم. Dan kita akan berikan contoh, kita berikan beberapa contoh, ya, dalam masalah ini atau dalam kaidah di atas, agar kita ini semakin jelas, semakin gamblang betapa pentingnya pemahaman yang benar bagi seorang penuntut ilmu. Kita berikan beberapa contoh, ya, bahwasannya salah dalam memahami sesuatu itu terkadang lebih berbahaya daripada orang yang memang dia tidak tahu sama sekali. Ya, kita sebutkan beberapa contoh. Tafadhal. Siapa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Al-mithlul awal. Al-mithlul awal. Idza kana indaka wi'aan wa'anin ahaduhuma fihi ma'un sakhinun dhafi'un al-akharu fihi ma'un baridun qarisun wal faslu sita'i faja'a rajulun yuridul iltisala min janabati faqala ba'dun nasi al-afdalu an tastakhdima al-ma'a al-barida wa dhalika li'anna al-ma'a al-barida fihi masaqqatun wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala ala azullukum ala ma yamkullahu bihil khotaya wa yarfa'u bihil darajat qalu bala ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala isba'u isbaghul wudu'i ala al-makarih al-hadithu ya'ni al-isbaghu fi ayyamil barid bil ayyamil bardi fa idza asbaghta wudu'a bil ma'i al-baridi kana afdala min an tusdiro al-wudu'a bil ma'il min munasibi li tabi'atil jawi. Baik, nah, hasan. Jazakallahu khairan. Baik, contoh yang pertama, ya, di antara contoh yang membuktikan bahwasannya salah memahami sesuatu itu sangat berbahaya. Ya, sangat membahayakan. Idza kana 'indaka wi'aan. Kalau engkau memiliki dua bejana. Ya. Engkau memiliki dua bejana. Ahaduhuma fihi ma'un sakhinun dafi'un.
Bejana yang pertama berisi air yang hangat. Ya, bejana pertama isinya air hangat. Wal akhar fihi ma'un baridun qaris. Bejana yang kedua itu isinya air dingin. Ya, isinya air yang sangat dingin. Wal faslu faslu syita, sedangkan musim yang sedang berjalan adalah musim dingin. Ya. Jadi kita lagi di musim dingin. Kemudian kita punya dua bejana, bejana air hangat, yang kedua bejana berisi air dingin. Faja'a rajulun yuridu al-irtisala min al-janabah. Ya. Kemudian ada seseorang yang dia butuh untuk mandi karena ada sesuatu yang mewajibkan dia mandi, itu janabah. Maka dia harus mandi besar. Dia harus mandi janabah. Ya. Lihat, bayangkan lagi di musim dingin, ya. Kemudian bangun subuh ya dalam kondisi harus mandi wajib. Ya, karena dia kalau dia enggak mandi wajib langsung salat subuh, ya enggak sah salatnya. Ya tidak sah salatnya. Faqala ba'dunna, sebagian manusia berfatwa, sebagian manusia berkata, al-afdal an tastakhdimal ma'al barid. Ya, fulan, ente punya dua bejana, yang satu air hangat, yang satu air dingin. Maka yang terbaik, ya, yang paling afdal, engkau mandi janabah pakai air apa? Pakai air yang dingin. Iya. Lihat. Berdalil apa enggak? Berdalil. Dia pakai dalil. Bawakan dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya fulan, ya, karena sekarang lagi musim dingin, ya. Maka kalau ente pengen dapat pahala yang lebih banyak, mandinya pakai air dingin. Ya. Kenapa? Li'anna al-ma'al barida fihi masyaqqatun. Karena kalau ente mandi pakai air hangat, ya enak. Ya. Enggak kerasa dingin tatkala mandi. Tapi coba kalau mandinya pakai air dingin, lagi musim dingin, ya, kemudian bangun subuh mandi pakai air dingin, berat apa enggak? Berat, masyaqqah jamaah. Ya. Ya, kalau antum mandi pakai air dingin, ya. Apalagi ya, ditambah apa? Ditambah es batu. Biar tambah dingin. Nah, masyaqqahnya semakin berat. Ya. Masyaqqahnya semakin apa? Semakin besar masyaqqahnya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita Muhammad pernah bersabda, ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang bisa menghapuskan dosa-dosa kalian, yang bisa menguburkan dosa-dosa kalian, dan sesuatu yang bisa mengangkat derajat-derajat kalian. Mau enggak melakukan sesuatu yang dengannya dosa-dosa kalian dihapus oleh Allah, digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan derajat kalian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata para sahabat, qalu bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, ya, ajarkan kepada kami perkara tersebut yang dengannya dosa-dosa kami diampuni oleh Allah dan derajat kami diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi yang mulia, qala isbaghul wudu 'ala al-makarih. Ya. Perbuatan tersebut yang dengannya dosa seorang hamba digugurkan oleh Allah, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah menyempurnakan wudu dalam kondisi-kondisi sulit. Paham jemaah? Ya, menyempurnakan thaharah dalam kondisi apa? Sulit. Ya. Maka tatkala seseorang mengerjakan hal itu, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang tadi berfatwa, kalau antum mandi pakai air dingin lebih afdol. Kenapa? Karena lebih sulit buat kita. Ya, lebih sulit buat jiwa kita ketimbang kita mandi pakai air hangat. Itu yang memang yang dipilih oleh kita, itu yang kita inginkan.
Tapi kalau antum paksakan mandi pakai air dingin di musim yang sangat dingin, maka berarti dosanya semakin banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya semakin tinggi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena masyaqqahnya lebih besar. Ya. Sedangkan kaidah mengatakan bahwasanya al-ajru ala qadri al-masyaqqah. Ya. Besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya masyaqqah yang didapatkan oleh seorang hamba. Lihat jemaah yang Allah muliakan. Ya. Ya'ni al-isbagha fi ayyamil bardi. Yaitu menyempurnakan wudu, menyempurnakan taharah di hari-hari yang sangat dingin. Fa idza asbaghta al-wudu'a bil ma'il baridi kana afdhala min an tusbigha al-wudu'a bil ma'il munasibi li tabi'atil jawi. Ya, maka tatkala engkau menyempurnakan taharamu, menyempurnakan wudu'mu, ya, menyempurnakan mandi janabahmu dengan air yang dingin di musim dingin, itu lebih afdal daripada engkau ya taharah tapi menggunakan air yang sesuai dengan keinginanmu. Ya, kalau musim dingin pengennya air apa? Pengennya air hangat. Tapi kalau pengen dapat pahala yang lebih, maka hendaknya mandi pakai air apa? Dingin. Ini fatwa sebagian orang. Ya. Kalau kita pakai perasaan, kira-kira masuk apa enggak jemaah? Kalau pakai perasaan masuk, oh ya benar ya. Tatkala semakin apa? Semakin besar masyaqqah, berarti semakin besar pahalanya. Ya. Tatkala kita semakin sulit, tapi kita tetap paksakan jiwa kita untuk mandi janabah, berarti apa? Berarti dosanya semakin banyak Allah gugurkan untuk kita. Ya. Tapi ini pemahaman yang keliru jemaah yang Allah muliakan. Ya, ini pemahaman yang keliru tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dilanjutkan silakan. Warujulu afta bi annas tifdama al-ma'i al-baridi afdalu. Wastadalla bil hadithi sabiq. Fahal al-khata'u fil ilmi. Al-jawabu anna al-khata'a fil fahmi li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu isbaqul wudu'i 'alal makarihi walam yaqul antas taro al-ma'a barida lil wudu'i wa farqu baynat ta'biraini law kana al-wadi' fil hadith ta'biru tani laqulna na'am ikhtar al-ma' al-barida walakin qala isbaghul wudu'i 'alal makarihi ay anna al-insana la yamna'uhu burudatun ma'i min isbaghi wudu'i ثم يقال هل يريد الله بعباده يسرا أم يريد بهم العسرا الجواب في قوله تعالى يريد الله بكم اليسرا ويريد بكم ولا يريد بكم العسرا البقرة آية 185 wa fi qawlin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam innad dina yusrun tayyib hasna jazakallahu khair. Tayyib, kata penulis farrajulu
afta bi anna istikhdam al ma' al barid atau istikhdam al ma' al barid afdal. Ya, maka dalam kasus di atas orang tadi dia berfatwa bahwasanya menggunakan air dingin di musim yang dingin itu lebih afdal, ya, lebih utama. Kemudian dia berdalil dengan dalil apa, dengan hadis di atas. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataaya wa yarfa'u bihi ad-darajaat?" Qalu bala ya Rasulullah, qala isbaghul wudhu' ala al-makari. Ya, dia berfatwa dengan pemahamannya dan dia bawakan dalil. Ya. Maka di sini ada pertanyaan, halil khata'u fil ilmi? Ya. Apakah yang salah ilmu yang dia miliki atau dalil yang dia bawakan atau pemahamannya, jemaah? Yang salah dalilnya atau pemahaman orang tersebut? Yang salah bukan dalilnya. Yang salah bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya benar. Ya, hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Ya. Tapi yang jadi muskilah, yang jadi masalah adalah pemahaman orang tersebut. Ya. Karena dia tidak memahami nas hadis Rasulullah sebagaimana yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia memahami hadis tersebut hanya sebatas dengan perasaannya. Semakin berat masyaqqah berarti semakin banyak pahalanya. Ya, akhirnya dia buat masyaqqah sendiri padahal ada kemudahan. Ya, ada air anget, ada air dingin, pilihnya malah air apa? Air dingin. Nah, ini kan takalluf. Ya, ini namanya tanatur, berlebihan dalam agama. Ya. Ini membuat masyaqqah sendiri yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kasus di atas, yang salah bukan dalilnya. Yang salah bukan hadis nabinya sallallahu alaihi wasallam, tapi yang salah dan keliru adalah pemahaman orang yang berfatwa tadi. Ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena Nabi hanya mengatakan, ya, isbaghul wudu 'ala al-makarih. Jadi menyempurnakan wudu dalam kondisi sulit. Wa lam yaqul an takhtar al-ma' al-barid lil-wudu. Nabi enggak mengatakan pilihlah air dingin di masa-masa yang dingin. Ya. Nabi hanya mengatakan apa? Tetap menyempurnakan wudu, tetap menjaga wudu meskipun dalam kondisi dingin, dalam kondisi sulit, tetap sempurnakan wudumu. Ya. Nabi enggak katakan pilih air dingin di musim dingin. Wa farqun baina ta'birain, dan dua ta'bir atau dua ungkapan di atas itu sangat berbeda maknanya. Ya. Ungkapan yang pertama, sempurnakan wudu di masa sulit. Ya. Kemudian pilih air dingin di musim dingin, sama apa beda? Sangat berbeda. Ya. Kalau law kana al-waridu fil hadith at-ta'bir ats-tsani la qulna na'am. Kalau seandainya yang datang dalam hadis Nabi ungkapan yang kedua, kita katakan iya, ikhtar al-ma' al-barid. Ya, pilih air yang dingin. Kalau seandainya dalam hadis tersebut Nabi mengatakan, ya, di antara perkara yang menghapuskan dosa seorang hamba, yang mengangkat derajat seorang hamba adalah memilih air dingin di musim dingin, kita katakan betul seperti itu. Tapi kan hadisnya enggak berbunyi seperti itu. Hadisnya mengatakan apa? Isbaghul wudu 'alal makari. Tetap sempurnakan wudumu dalam kondisi sulit, yakni di masa apa, sedang musim dingin, tetap menyempurnakan wudu. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka tatkala seseorang
memahami dengan pemahaman yang tidak sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya, yang ada adalah yakni penyimpangan. Makanya hati-hati. Ya. Ai anna al-insana la yamna'uhu burudatul ma min isbaghil wudu. Yakni bahwasanya seseorang jangan sampai ya terhalang untuk menyempurnakan wudu karena air atau kondisi yang sangat dingin. Itu makna hadis di atas. Yakni sesulit apapun tetap menyempurnakan wudu. Ya. Tatkala memang musim dingin dan yang ada hanya air dingin, maka tetap wudu. Ya, tetap sholat. Jangan tinggalkan sholat. Ya, tapi kalau seandainya di hadapan kita ada kemudahan, ya lagi di musim dingin, kemudian ada pilihan, ada air dingin, ada air hangat. Ya. Maka enggak ada masalah kita memilih air hangat. Ya. Tidak ada masalah. Karena itu bagian dari kemudahan. Ya. Kenapa memang? Jadi kita butuh untuk apa? Jadi kemudahan tersebut tidak ada masalah. Justru tatkala kita apa? Tahu lagi musim dingin, kemudian kita ada dua pilihan, ada air hangat, ada air dingin. Ya, kemudian kita lebih memilih air dingin karena alasan di atas, maka ini min bab al-khata' fil fahmi dan termasuk ke dalam bab takaluf dalam agama. Contoh yang lain jemaah, ya. Sebagian orang ya pengen dapat pahala lebih, ya, dengan cara memperbanyak langkah ke masjid. Ya. Memperbanyak apa? Langkah ke masjid. Ya. Akhirnya rumahnya di samping masjid. Ya. Tinggal jalan beberapa meter. Ya. Kemudian karena dia salah paham, ya akhirnya berbuat takaluf. Ya, keluar gerbang dulu. Ya, muter sampai depan, ya kemudian balik lagi. Ah, semakin banyak langkahnya. Iya. Nah, ini takaluf. Enggak ada seperti ini. Ya, rumahnya dari masjid ke sini dekat, ya. Nikmati aja. Ya. Jangan apa malah mempersulit diri. Akhirnya keluar apa? Keluar klaster dulu, ya. Mampir ke klaster yang lain baru apa? Masuk lagi ke sini. Ini orang yang takalu seperti itu. Ya, kalau sampai dia punya keyakinan agar dapat pahala lebih banyak, ya, karena banyak langkah yang dia lakukan, ya, maka ini diantara bentuk kesalahpahaman. Yakni yang dimaksudkan masyaqqah yang didapat seseorang itu masyaqqah yang sifatnya tabi'iyah natural, bukan dibuat-buat. Ya. Adapun masyaqqah yang dibuat-buat, maka mimbab takalluf dalam beragama. Tanattu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanattirun. Celaka orang-orang yang tanattu, yang takalluf itu. Ya. Kita ada yakni jadwal ta'lim, ada tabligh akbar di Istiqlal. Ya. Ada pilihan yakni berangkat bareng pakai bis, ada pakai motor, ya, ada pakai mobil pribadi. Eh, dia pilih jalan kaki. Istiqlal, ya, dengan alasan agar semakin banyak pahalanya. Kenapa? Karena masyarakatnya semakin berat. Nah, ini orang yang apa jemaah? Orang yang takalluf, orang yang tanattu. Padahal mobilnya di garasi ada 4. Ya. Dia tinggalkan semua mobilnya yang dia pakai, tapi dia jalan ke Istiqlal. Ya. Dengan alasan tersebut, maka ini orang yang takalluf dalam beragama. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan kemudahan bagi seorang hamba. Makanya kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal amrayni illa ikhtara aisarahuma." Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadapkan dengan dua pilihan, ya, melainkan Nabi berusaha memilih yang paling mudah di antara keduanya. Gak pengen cari yang sulit. Ya, terkadang kita pengen cari yang sulit-sulit. Ya, dalam rangka mempersulit diri kita sendiri, padahal ada kemudahan. Ya, maka ini bagian dari apa? Dari waswas syaitan. Bagian dari
ya, talbis iblis untuk memalingkan seorang hamba dari jalan-jalan kebaikan. Makanya hati-hati. Ya terkadang kalau kita main perasaan, oh iya ya. Kalau kita jalan ke Istiqlal kan lumayan tuh, kakinya bisa bengkak. Ya. Ya semakin bengkak kaki semakin besar pahalanya kan. Akhirnya di apa? Di Istiqlal ngantuk, enggak bisa apa? Enggak bisa ngaji. Tujuannya pengen datang ke sana pengen apa? Pengen ngaji. Ya karena energinya habis di jalan, ya bahkan mungkin dah keseringan di tengah jalan ya enggak jadi ngaji. Ya. Karena keseringan di tengah jalan. Ya atau mungkin semaput di tengah jalan. Akhirnya masuk rumah sakit enggak jadi tablik akbar di Istiqlal. Nah, ini bagian dari contoh bahwasannya memahami dalil, memahami nas itu butuh bimbingan para ulama. Ya, tidak hanya sebatas dengan perasaan kita. Ya. Dengan perasaan atau hawa nafsu kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan bagi hamba-hambanya. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa taala, "Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Ya, Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Wa fi qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna ad-dina yusrun." Sesungguhnya agama Islam itu agama yang mudah. Ya, "Walan yushadda hadha ad-dina illa ghalabahu." Dan tidak ada orang yang tasaddud memberat-beratkan diri di dalam beragama melainkan dia pasti kalah, ya, melainkan dia pasti binasa, ya. Maka berbeda antara masyaqqah yang sifatnya tabiat natural yang kita dapatkan dalam beribadah kepada Allah dengan masyaqqah yang dibuat-buat, ya. Masyaqqah yang dibuat-buat maka ini tercela, ya, tidak boleh kita sengaja membuat masyaqqah dalam beragama, tidak boleh. Ada pun tatkala kita berusaha untuk beragama apa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita dapat masyaqqah, ya, dan sifatnya tabiat atau natural, maka itu yang menjadi kebaikan buat kita insyaallah taala. Tapi masyaqqah yang diada-adakan sendiri, yang dibuat-buat sendiri, ya, maka ini perkara yang sifatnya takalluf dan tanattu' yang tercela di dalam agama. Ya, kalau kita punya kaki jalan ke masjid, jalan kaki. Ya. Biar dapat masyarakat tambah banyak pahalanya, dia merangkak. Padahal kakinya bisa buat jalan. Ya, merangkak ke masjid. Halo, ibarat mengesor. Masya Allah. Biar lebih banyak masyarakatnya, katanya lebih banyak pahalanya. Ini orang yang tanatur. Orang yang takkan, padahal kakinya mampu berjalan. Ya. Kenapa? Karena salah dalam memahami sesuatu. Ya. Maka sangat berbahaya seperti ini. فهذه بعض الآداب مما ينبغي لطالب العلم أن يكون متأثرا بها في علمه. Maka inilah ya beberapa adab, 12 adab yang sepatutnya bagi seorang penuntut ilmu untuk berhias diri dengannya, ya, untuk menghiasi ilmunya dengan adab-adab tersebut. Hatta yakuna qudwatan salihan, agar dia menjadi teladan yang baik. Wa hatta yakuna da'iyan ilal khair, agar dia menjadi da'i, penyeru kepada jalan-jalan kebaikan. Wa imaman fi dinillahi azza wa jalla, dan menjadi imam, menjadi panutan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Fa bi sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din, dengan kesabaran, ya, dan dengan ilmu, dengan yakin, seseorang akan sampai pada tingkatan al-imamah di dalam agama, yakni menjadi teladan, menjadi imam bagi orang lain, ya, dalam pintu-pintu kebaikan. Kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala di dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-24, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan ya di antara mereka para imam, para teladan yang membimbing manusia dengan perintah kami,
menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan bagi manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Lamma sabaru, tatkala mereka mampu bersabar. Ya. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami, yakni berilmu tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu dan sabar, jamaah yang Allah muliakan, adalah kunci kemuliaan seorang hamba di dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, dan diberikan kesabaran untuk senantiasa istiqamah di atas jalan ilmu, jalan amal, dan dakwah ila Allah azza wa jalla sampai akhir kehidupan kita di dunia yang fana ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, kalau ada pertanyaan, kita beri kesempatan 1-2 pertanyaan sebelum kita tutup majelis kita di pagi hari ini. Insyaallah pasal yang kedua dari bab yang kedua kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Fadhal, ada pertanyaan ketidaktahuan, maka kasusnya sama ya, berarti karena memang kejahilan dia. Namun jemaah yang Allah muliakan, ya, kejahilan seseorang itu bertingkat-tingkat ya, dan uzur yang didapatkan juga tidak mesti sama ya. Karena seseorang yang tinggal di lingkungan ya, yang dia banyak wasilah untuk belajar ya, tentu berbeda kondisinya dengan orang yang tinggal di pedalaman yang memang tidak ada wasilah untuk belajar. Maka udhunya berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tatkala seseorang ya tidak tahu tentang sebuah perkara di dalam agama disebabkan karena keterbatasan wasilah-wasilah yang dia dapatkan, maka udhunya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, beda dengan sebagian manusia yang tinggal di suatu daerah yang di sana sarana dakwah sangat mudah untuk dia dapatkan, ya. Akan tetapi dia tidak maksimal, ya, dalam berusaha untuk meraih kebaikan-kebaikan tersebut. Ya. Namun tatkala seseorang dia, yakni tidak mengilmui sesuatu, ya, karena ketidaktahuan dia, maka kita harapkan orang tersebut ada uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan tidaklah kami mengadzab, ya, suatu kaum sampai tegak kepadanya hujjah. Ya, sampai tegak untuk orang tersebut hujjah. Ya.
Jadi datang kepadanya pemberi peringatan yang menjelaskan tentang agama Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman yang benar. Ya. Maka orang yang ini salah dalam memahami nas-nas Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Padahal dia sudah berusaha ya untuk memahami keduanya dengan pemahaman yang benar, ya. Kita harapkan semoga orang-orang semacam itu ya diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Selama dia memang sudah berusaha untuk mencari ya kebenaran tersebut, ya, dengan kemampuan yang dia miliki. Yang jadi muskilah tatkala seseorang ini tidak ada ikhtiar sama sekali, tidak ada usaha sama sekali untuk mencari kebenaran tersebut, untuk menuntut ilmu, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya tatkala seorang hamba dia bersungguh-sungguh bermujahadah untuk mencari jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tunjukkan jalannya. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang hamba memang dia jujur, punya keinginan untuk mencari kebenaran, ada dalam hatinya keinginan untuk mencari pemahaman yang benar tentang agama Allah Subhanahu wa taala dan disinkronkan dengan usaha yang maksimal, dengan mujahadah yang maksimal, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang mujahadah bersungguh-sungguh mencari jalan-jalan keridhaan kami, kata Allah, maka kami akan tunjukkan kepadanya jalan keridhaan tersebut. Ya. Jadi PR terbesar kita adalah yakni kejujuran niat, sidqun niyyah, di dalam mencari jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mujahadah, ya, kesungguhan, ikhtiar yang maksimal dalam mencari ya jalan-jalan kebaikan tersebut. Ya, dan masing-masing di antara kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dua perkara tersebut. Nah, selebihnya kalau kita sudah berusaha ya mencari jalan-jalan yang terbaik, jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian apa? Jadi kita terjatuh dalam kesalahan, maka mudah-mudahan usaha kita ya menjadi uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Allah mengampuni kesalahan dan kekhilafan-kekhilafan kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, ada lagi jemaah? Ada kita cukupkan. Insyaallah kita bahas pasal yang kedua di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.